Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Nah, jadi ada teman-teman kita yang minta spilkan. Oh, jadi Palem Gimpro di pokok tinggi, teman-teman ya. Ini kita ada pokok ini 10 meter ya, teman-teman ya. Kurang lebih 10 meter. Jadi kita gunakan ini. Kita gunakan yang tinggi ya, teman-teman ya. Oke, kita setel dulu. Jadi teman-teman pengen lihat spilnya, coba bang, yang pokok tinggi bang. Jangan pokok pendek terus. Oke, kita olor. Jadi pakai tiga sambung ya, teman-teman ya. Ini yang sambung tiga sama duanya kita kencangkan manual, yang atas baru kita setel. Cara menegakkannya, silahkan ujung bawah kita letakkan di bawah batang, kita sambil berjalan ya. Tetap, ini sudah 8 meter, jadi yang atas kita setel. Kita gunakan ini ya, Palem Gimpro ya, Egre. Memang yang kecil ya, teman-teman ya. Tapi sudah sekarang sudah ada varian yang baru, Palem King Prolong. Ini masa, guys. Ada yang bilang katanya, wah, prototip kecil, bang, pakai arit mah bisa. Oke, teman-teman. Jangan nakal pakai arit. Ada yang besar ya. Ini kita ambil dari belakang. Oke, satu guys, di oper kuning, teman-teman jangan khawatir, nanti gundul. Satu lagi sini, kalau kurang panjang kita setel dulu. Jadi memang harus pakai ini ya, teman-teman ya. Saya sarankan pakai trik ya, kalau untuk paling tim pro pokok tinggi. Jadi modelnya dia kamera sini set shoot ya, teman-teman ya. Set shoot. Jadi jangan langsung tarik. Mental ya, teman-teman, karena memang akhirnya mini cornetto. Oke, sudah selesai. Kita turunkan. Untuk bagian atas kita kendorkan, kita turun sendiri dia. Baru kita turunkan ke sini. Yang ketiga, kita buka pakai manual ya. Kita pendekkan. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi tadi penampakannya kita sudah hasilkan untuk teman-teman di pokok yang tinggi, rupa besar ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, jadi triknya harus pakai trik ya, teman-teman ya. Jadi jangan langsung tarik putus. Jadi trik shred, jangan langsung ya, teman-teman, karena memang ini mini ya, teman-teman ya, cuman 47 cm. Oke, teman-teman ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.